Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merekam proses pekerjaan kurir. Jadi kita akan ngambil dua alamat yang rencana. Sore ini sore ya. Tadi pagi sampai habis zuhur aja saya sudah pulang. Tadi pagi sore ini baru mulai. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita nyari alamat nomor 10, nomor 17, RT 10 nomor 17. Mana ya? Assalamualaikum. Jalan Belana ya. Harganya berapa? 15. Kasih ya. Sama-sama. Ya teman-teman, jalannya sesempit ini. Hanya muat dua motor saja. Assalamualaikum. Yang 55. Kasih ya. Nah, kalau yang ini teman-teman pakai sistem yang kedua. Jadi saya bayar talangan sebesar 55.000. Ongkirnya 10.000. Nanti di tempat alamat yang dituju saya minta ke pelanggan yang kedua sebesar 65.000. Ini teman-teman, ini laut ya teman-teman, itu di ujung. Jalannya sesempit ini. Ya itulah kesempatan bisnis di zaman serba online ini. Yang dulu susah untuk berjualan, butuh lapak, butuh ruko, atau butuh yang lain-lain, sekarang sangat mudah, semua orang bisa, tinggal keinginan saja mau atau tidak. Jalan sesempit ini, ibu tadi itu jualan apa namanya? Kalau orang Bugis nyebutnya Bepatori. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kue cucur ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Jadi itu termasuk yang ramai. Hari-hari saya itu pelanggan saya. Dari awal-awal saya ngurir sampai sekarang, alhamdulillah lancar sekali ibu itu jualan. Karena ya itu berjualannya via online, via Facebook. Lewat marketplace Facebook, lewat grup-grup di Facebook dan WA, alhamdulillah lancar gitu loh bisnisnya. Bahkan omset beliau itu pada hari-hari, beliau juga jualan kue kering. Pada hari-hari raya, misalnya Natal atau hari raya Lebaran, omsetnya mungkin puluhan juta gitu loh. Padahal rumahnya tadi sesempit itu gitu loh. Ya itu teman-teman. Jika kita bersungguh-sungguh, maka pasti ada jalan.
pasti jelas jalannya. Iza sadaqal azmu wadaha sabilu. Apabila azam itu telah benar, apabila tekad itu sudah kuat, wadaha sabilu, maka jalan itu akan terang. Itu pepatah teman-teman dari Gontor.